adalah seluruh rangkaian acara pemutaran pameran inovasi tingkat SMP dan SD dilanjutkan dengan kunjungan kerja Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, Pak Demi. Mantap. Thank you.
banget di sini teman. Pak, Pak Jaki menghadap ke sini. Siapa habis ini? Pak Op. Foto lu mengarah ke sini, Pak. Mengarah ke sini dulu, Pak. Mundur kita. Besit ni makin di sini. Tiga muda. Ada karya Pak. Yang mana sesuai dengan lima tadi secara. Oh.
Ada. Baik, bisa foto bareng sebentar di atas pan. Ya, dengan para. Dalam konteks dalam sekolah dunia,
tahu apa bentuknya. Ini tetap. Nah, contohnya, kalau anak ada anak dia mau pintar main futsal, besar. Iya. Karena kenapa untuk promosikan dia ada nyata, ada nyata. Yang lain masih tidak ada. IPD, IPD mempromosikan apa yang siswanya hafal 30 dalam 3 tahun. Luar biasa. Tapi kalau internanya saja tahu, orang tua tidak tahu. Belum sempurna itu. Kalau orang tua tahu, masalahnya tahu ya bagus sih. Kita di kota di utara. Iya. Yeah. Orang di negeri kan? Iya. Yeah. Jadi sembilan orang kita harus mengenal masa orang terbayar. Kita gratis. Fasilitas lebih kita. Cuma metodenya dia beda. Tetapi metode itu bisa kita tantangan bagi gurunya, kepala sekolahnya mau tidak? Calon-calon. Karya-karya, ya untungnya kecil. Tapi. Apa ini? Ini isinya apa? Tape. Apa tidak, Pak? Thank you.